Jadi bonsai itu diukur ada beberapa kriteria ukurannya. Jadi bonsai itu diukur ada beberapa kriteria ukurannya. Mamai, mamai itu ukuran sampai 15 cm. Jadi pohonnya cuma segini. Itu bonsai mamai. Terus small atau kecil, kecil itu sampai 30 cm. Dari 16 cm, 15 cm ke atas sampai 31 sampai ke 60 itu medium. 61 sampai ke 100 itu large atau besar. Nah, 101 sampai ke 150 itu extra large. Itu yang di apa? Caranya SOP yang diwajibkan oleh penyelenggara PPPI, itu dari PPPI, dan itu ukuran itu dipakai untuk seluruh Indonesia. Itu sama kalau mengikuti pameran nasional mesti pedomannya itu. Kita mau bawa bonsai yang ukurannya 2,5 meter ya silakan saja, tapi ukurannya sudah lebih dari yang ditetapkan. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Dua ya Pak, pertanyaan kedua. Ukurannya gini, kalau pohon itu tegak, ukurannya dari bibir pot sampai ke ujung mahkota. Nah, kadang ada pohon yang ujungnya itu ada keringannya, kayak santigi atau sisir, itu atasnya ada keringannya. Itu dihitung. Dari bibir pot sampai ke ujung, ujungnya seberapa dihitung, itu masih dipertimbangkan juga. Nah, bagaimana kalau pohon itu cascade atau rough mendatar atau semi cascade? Cara hitungnya panjangnya pohon dari ujung mahkota sampai ke ujung mahkota sampai ke ujung yang melosor itu ditambah tinggi dibagi 2. Nah, kan adil kan? Nah, jadi tinggi tambah panjangnya pohon dibagi 2 ketemu itu ukurannya berapa, itu yang dipakai.